Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mendampingi Presiden ke Karawang, Jawa Barat memastikan stok beras aman hingga Januari 2024. Meski diakui harga beras di pasar masih tinggi. Kalau beras tadi sudah mulai turun sedikit, Rp50. Tapi di beberapa tempat ada yang turun Rp500. Untuk stok sendiri ya, pasokannya? Itu luar biasa. Suplai berapa aja Bapak Presiden bilang ada. Kita ada 1,6 juta, mau masuk lagi 400 ribu, ini 2 juta. Aman. Untuk berapa bulan ke depan, Pak? Udah sampai Januari aman kita.